Yo guys, salam depo nggak pernah withdraw ya guys ya. Kali ini kita akan mencoba kembali gitu sedikit membahas tentang KAI ini ya guys ya. Di video sebelumnya ya kan, itu kan Ani pernah ini nih pernah nge-review ya kan. Apakah kali kedua kali ini KAI akan mencari sangkuter baru nih ya guys ya. Kalau kata Ani sih peluangnya itu seperti 50 berbanding 50 ya guys ya. Karena di sini sendiri dia sudah punya all time high gitu ya, meskipun secara minor ya kan, di angka 7000 gitu ya guys ya. Buat ente-ente yang udah punya koinnya gitu ya kan, bisa gitu diantisipasi dengan average down ya kan, ataupun bisa juga karena yang namanya paus ya guys ya. Tapi kalau kayak ginian mah biasanya lebih kecukong gitu ya. Ente-ente bisa memasang target price masing-masing gitu ya guys ya, yang dirasa sudah merasa cukup ataupun tidak merasa serakah gitu. So misal ente beli KAI ini di harga 2000 perak ya guys ya. Nah, apabila sewaktu-waktu ya guys ya, tiba-tiba cukong-cukong ini mulai mulai sedikit mengguncang-guncang lagi, ya ente-ente bisa taruh TP otomatis misal di 3500 perak ya kan. Kita nggak mau bicara soal serakah ya guys ya, di all time high lamanya di 7000 rupiah gitu ya kan. Ya bisa aja taruh di 3500 rupiah, lalu mungkin seiring berjalannya waktu dia kembali koreksi gitu. Tapi untuk kedepannya kalau kata Anies ini benar-benar masih berpeluang besar gitu ya guys ya, bagi KAI ini untuk melakukan farm gitu ya guys ya. Di sisi lain terlepas dari pom-poman itu sendiri ya kan, kita coba lakukan price prediction di sini ya guys ya. Coba di sini ane mencoba berganti di time frame daily ya guys ya. Kita lihat di sini untuk titik supportnya sendiri, untuk bagian resistor dekatnya, mungkin kalau sudah KAI ini sudah bisa menembus 1000 perak, ya tidak menutup kemungkinan ya guys ya untuk KAI ini bisa pump gitu untuk terdekatnya itu di harga 4000 rupiah gitu ya. Menarik untuk di wait and see dengan harga sekarang di 982 ya. Kalau katanya easy lah untuk menyentuh di angka 1000 ini guys ya, tetap kencangkan sabuk pengaman ya guys ya untuk para sangkuter-sangkuter, siap-siap kita akan menjemput. Oke, waduh. Yaudah guys, gitu aja dah kotak-kotakannya. Ingat ya guys ya, salam nggak cuan. Waduh.